Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rehan Channel. Di kali ini saya akan membuat bunga dari cabai merah atau garnish cabai merah ya teman-teman. Kita langsung saja membuatnya. Iris dari atas ke bawah sampai tepungin dari atas sampai bawah. Nyampe bawah, kemudian kita mulai dari atas lagi. Jika dari atas itu sama ya tingginya, untuk ketinggian waktu sama biar hasilnya itu rata ya. Sudah salah satu sisinya sudah ketemu semua, tinggal kita tarik ya, atau bisa juga kita iris lagi jika ada yang belum terpotong. Oke, udah jadi, tinggal kita iris belahnya yang ada, masih ada yang nyangkut ya atau ada yang nempel. Pelan-pelan saja ya teman-teman biar tidak rusak. Terus kita iris semua yang masih nempel sampai bawah. Irisannya usahakan jangan sampai tergores sampingnya biar hasilnya maksimal ya. Nah, kalau sudah begini tinggal kita rendam, tunggu sekitar 15 menit atau 10 menit ntar jadinya begini ya teman-teman. Metode kedua sama saja ya teman-teman, namun di sini bedanya saya membuat 5 kelopak atau 5 sisi. Banyak cara ya teman-teman untuk membuat garnish cabai merah ini, namun di sini saya membuatnya yang lebih simple dan juga mudah ya. Nah, kemudian setelah itu saya membuat cabai hijau ya teman-teman. Di sini untuk metodenya kita potong, potongnya secukupnya saja. Kemudian setelah itu kita belah menjadi 4 bagian ya. Kita memotongnya usahakan lurus ya teman-teman, dari sisi kanan ke sisi kiri. Kita bagi menjadi 4 bagian. Setelah kita iris 4 bagian, kemudian kita memisahkan yang masih menempel ya. Kita iris dari atas sampai bawah biar mekarnya itu lebih cantik atau lebih bagus ya. Tinggal kita iris samping kanan dan juga samping kiri. Untuk mengirisnya itu mengerucut ya. Jadinya begini ya teman-teman. Oke, kita rendam juga untuk cabai hijaunya. Setelah beberapa menit, untuk cabai hijau ini cukup lama ya karena besar, belum juga mengeras. Oke, teman-teman selamat mencoba ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Terima kasih.